Sehat juga. Sehat. Kau kerja apa? Sebelum ni saya account. Lepas tu? Lepas tu saya nanti saya join buat bisnes lah makan. Bisnes makan apa? Saya buat lasagna. Dekat mana? Dekat Pucung. Rumah sebab mak saya duduk seorang sekarang ni. Oh. Tu saya berhenti je. Saya kena bulan alik lah. Salam Pucung. Salam Pucung. Kau dah kahwin belum? Saya dah kahwin lah. Anak apa? Anak seorang. So, kenapa tak duduk je kat mak kau? Atau duduk sebelah dia? Itulah sebab Shah Alam dia punya market dia tak luas macam kat Pucung lah. Tak kisah daripada Shah Alam lah tak? Salah kan? Wan Shah Alam tak mau. Nah, mungkin Wan Shah Alam banyak pilihan tu. So Pucung population dia banyak bila Shah Alam. Oh, ah, yelah. Dia punya chances tu lagi tinggi kan? Habis tu bila kau ni siapa tengok mak kau? Selang-seli. Selang-seli siapa jaga? Tak, saya seorang lah. Maksudnya hari ni saya belah sini. Esok saya jaga mak saya pula. Tak faham. Habis tu waktu yang kau tak jaga tu siapa jaga? Tak ada. Kepala otak kau macam tu. Kau kena duduk sebelah dia. Walau macam mana pun kau duduk kena, sebelah dia. Lepas tu sebelum ni, kalau duduk dengan dia kan bini kau pula masalah. Faham tak? Duduk sebelah dia tak apa. Sebelah tu ya? Sebelah rumah lah maksudnya. Oh, itu nak ke cari tak kena fikir ya. Betul. Tak pun kau extend di rumah tu untuk bilik engkau lagi bini. Tak, ni cakap betul. Kerana budak-budak nampak macam main-main. Betul je tu. Sebab tu mak kau. Ayah kau? Sebab tu lah ayah saya meninggal lah. Oh, okey lah. Maksudnya mak kau je yang tinggal. Jadi takkan kau tak boleh jaga kau adik-adik berapa orang? Tiga. Habis tu dua ekor lagi mana? Kakak ikut husband dia lah. Lagi satu? Husband dia tu dia dekat France. Oh. Rumah terapak lah. Laki perempuan? Laki. Suruh dia balik? Sama ada kau atau dia kah? Betul. Sebab kau dorang je lelaki. Sebab tu saya tak boleh kerja ikut office apa. Sebab saya nak cari flexible time. Yalah. Flexible time lah. Kalau bapak saya kok shoot terus kan. Mak kau umur apa? Saya 60. Muda lagi. Tapi itulah cakap. Duduklah sebelah dia kurang-kurang kan. Kalau kau bekerja ke, kau berniaga ke, bini kau nampak. Kau faham? Bini kau kerja? Tak. Lagilah senang. Duduk je extend je rumah tu. Extend je rumah tu. Cikgu. Dia rumah teres ke rumah banglo? Teres. Teres. Kau extend lah depan belakang ke, suka tinggal lah atas ke. Kau pandai-pandai lah janji kau lagi bini boleh duduk satu bilik. Faham tak? Kalau kau kongsi rumah pun problem juga sebenarnya. Dia kena kau split. Ada privacy. Dia tak boleh kalau rumah nanti engkau nak marah bini kau nak marah kau pun tak boleh. Faham tak? Mak kau nampak. Kalau kau dalam bilik khas, dalam rumah khas, tu kan aku selalu cakap sebelah. Maksudnya kena fikirlah macam mana nak duduk sebelah. Tak boleh sebelah, extend. Sebab selagi dia hidup. Sebab nak berulang-ulang ni temerangnya. Kalau aku, ni semua temerang punya cerita. Itulah hakikatnya. Alamak, cikgu boleh charge lah cikgu. Mangkuk ni apa benda? Tahu. Meja tu rapatkan sini ke bagus? Meja mana? Tu. Nanti ada orang lain datang sana. Meja tu pindah sini. Entah. Rasa ada anak Cina nak datang. Anak Cina ke mana? Setia Alam. Ui, Setia Alam lah kan? Setia Alam ni lah. Mangkuk. Sebaris dengan ni lah. Ilah. Ini lah sebaris. Ambil air buruk tu lah. Ambil kain buruk lah. Tutup kain buruk tu atasannya semua ada. Tadi aku bersihkan pasu rasa ni. Ni nampak. Habis tu bisnes okey? Bisnes alhamdulillah okey. Ada kalau ni ikut. Kalau cuti memang. Engkau pakai apa? Apa Grab ke apa tak, ke? Saya pakai misi app sebab Pucung tu banyak apps misi. Misi ya. Okey. Nak cari duit lebih sikit kan. Tak ada lah. Sembang memang best. Sembang memang. Dia nak tahu senangnya tengok result report tu.
kan? Dari report tu dah boleh tahu. Hmm, tak ada lah ni. Lambatlah lagi, lambat lagi. Bukan tak boleh berjaya, boleh berjaya. Tapi lambat lagi. Sebab kadang-kadang hijab kau tak terbuka. Yang orang lain nampak, kau tak nampak. Macam Kelang lah. Rashid berapa tahun? 5 lah. Elmi? Elmi 3. Kau mungkin macam tu lah. Engkau baru berapa hari tiba-tiba nak ni. Betul. Tapi sebenarnya macam aku cakap dalam grup lah. Dia kalau dah jumpa setup, patutnya kau orang jadi jutawan dalam setahun ni. Ada ke tu? Semua 5-5 macam tu. 5-5 orang yang dulu semua macam tu. Problem kau orang, dia selesa. Ya aku nampak Kelang lah. Dia dapat 1,000-2,000 sehari selesa. Dia tak nak move on. Faham tak? Ada orang dia dapat 1,000-2,000 sehari, dia esok dia nak 5,000. Ada orang esok dah dapat 5,000, lusa dia nak 10,000. Orang macam tu cepat pergi. Kalau orang yang selesa, dia boleh pergi tapi lambat lah. Sebab tu aku cakap, kalau orang selesa aku tak ada paksaan lah. Tapi orang yang nak, memang aku push. Maksudnya, lepas 300 lot kena 500 lot. Lepas 500 lot, 1,000 lot. Lepas 1,000 lot, 3,000 lot. Lepas 3,000, 5,000 lot. Lepas 5,000, 10,000 lot. Maksimum dalam GBK aku benarkan 20,000 lot. 20,000 lot? 20,000 lot biasa 1 juta lah kau beli. Sekali beli 1 juta, faham? Untuk harga... Tak apa benda pun. 20,000 lot lah paling-paling boleh tahan manusia. Biasa gigil. Yang dah berlaku dalam GBK ya. 20,000 lot. Kau tengoklah Facebook yang awal-awal. Mula-mula result dia orang macam mana. Satu hari 200,000-300,000. Sebab dia main lot besar. Bila lot besar main tick sikit-sikit je juga. Tak juga. Yang tick sikit-sikit arwah Ustaz Syukur je. Dia tak boleh pergi. Dia 5,000 lot dah takut. Dia 2 tick je. 2 tick boleh pergi. Kalau yang orang lama tak ada. Berpuluh-puluh tick. Walaupun 20,000 lot. Itu banyak lagi kena belajar tu. Kau teknik apa? Saya seperti biasa RTB. Tak ada lah. Tak ada ke? Tak ada lah, tengok muka RTB tak ada. RTB orang laju. Faham? Orang laju. Ibn Rashid pun bukan RTB. Elmi bukan RTB. Rasa nak? Sebab bila sebab dia orang banyak. Macam Amy, Emma Cross, Rashid KL. Kebanyakan KL lah. Banyak KL tu. Sebab tu aku cakap orang yang slow main KL. Janji kau hold dekat Emma 9 tu je. Saya macam cikgu cakap tu lah. Buat garisan SLR. Yelah. Kau tu kena fikir satu. Adakah aku pukul 9 betul ke aku depan komputer? Maksudnya, atau adakah aku 2.5 betul ke depan komputer? Kau kena faham, orang RTB punya preparation. Maksudnya dia kena ada depan. Orang KL tak kisah. Bila nampak dia baru jadi, baru masuk. Tak nampak tak ada. Pagi-pagi tak ada apa-apa, dia lag tu. Maksudnya dia dah duduk atas M9, dia orang prepare. Itu orang KL. RTB, kau pecah SNR, kau kena susah. Ya, betul. Kalau kau lambat, dia dah naik. Itu yang banyak orang kejar. Dia sebenarnya dah lambat. Dia pergi kejar, kenapa? Dia nak kejar pakai KL. Dia tak boleh kejar pakai TV. Sebab tu kalau orang slow pula, aku suruh pakai KL. MR lah mangkuk. MR betul-betul boleh. Saya tak... MR, dia berlaku sama ada ujung petang atau awal lah. Pagi. Maksudnya dia permulaan, dia sebab MR semalam. Maksudnya dia main gap up lah. Tak. MR mana ada gap up. Gap up kau ni. Dia semalam tu, dia melungkup petang. Kan? Oh, iya. Jadi pagi dia naik balik. Faham. Itu MR. MR dia semalam. Lambat lah kan? Tak lambat, dia pagi. Dia lagi awal daripada orang KL, orang GB. Kalau MR tu berlaku pagi. Kalau berlaku pagi. Kalau petang dia... Petang dia memang lambat lah, last. Itu yang kena faham. Kita ni dekat mana? Macamlah gap up. Tunggu je lah kat MR 9 yang kau kejar dia buat apa. Ini semua mangkuk. Tak sabar. Saham ni dia tetap ada. Kau tak payah risau. Cuma kau kenal ke tak company tu? DNA dia. Ini yang masalah korang. Sebab tu dia dah, orang dah lama trade baru kenal.
Orang baru sebut dia, kau pun tak tahu kami ni buat apa pun tak tahu. Betul? Betul. Sebab kau tak lalui. Jadi orang pernah lalui, dia akan cakap, oh Toyo Van gila babi, jangan main. Ha, dia macam tu, orang lama dah lalui. Engkau yang baru, kau bagi masuk je. Betul tak? Betul, dia bagi masuk. Di situ yang kena faham. Sendai. Dia nak tengok senang je. Tengok sejarah. Tarik balik time frame tu kan. Tarik zaman-zaman dia dulu 2-3 tahun tu macam mana dia gerak. Di situ kita faham. Tapi korang ni pemalas semua. SS pemalas. Ni cikgu juga nak buat SS berjadah je. Okey, hari ni kau main apa? Hari ni saya tak sempat main cikgu sebab saya keluar. Engkau hantar barang, kau bukan hantar barang kan? Engkau yang buat. Saya buat tu saya pergi ke hantar ke vendor. Oh, bukan vendor ambilkan kau? Bukan, bukan. Oh, banyak lemak juga tu eh. Masih banyak lemak. Bukan dia orang yang ambil, macam mama masak kan? Sebab mana? Sebab dia orang buka mama masak dekat kedai tu kan? Penang tu kan? Ha, dia macam mana dia buat? Dia yang hantar ke vendor kan? Dia vendor datang kat kedai. Ha, itu yang betulnya kau buat. Vendor yang datang kat kau. Ini kau nak mengadap vendor kenapa? Terbalik. Ha, tu cakap ini penat punya kerja. Tapi tak tahu lah, mungkin sebab kau kecil lagi. Ha, sebab dia dah besar. Macam masak dia boleh. Dia boleh di mana, dia besar. Dia ada cikgu, password dia apa itu? G kecil 10 kali. Abang kau video tiap-tiap selalu cerita budak cikgu, tanya. Tak pernah tukar dah berapa tahun. Kan? Satu Malaysia tahu password rumah aku. G kecil 10 kali. G.